Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama saya di Ades Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua bagaimana cara menambah memori RAM atau melegakan kapasitas memori RAM pada semua tipe handphone Xiaomi ya guys. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan trik ini untuk melegakan memori RAM pada handphone Xiaomi-nya. Oke, namun sebelum saya ke tutorialnya, untuk teman-teman semua yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu ya guys, agar channel ini selalu berkarya dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya ya guys, agar kalian semua di sini tidak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari ADS Channel selanjutnya. Baik, terima kasih ya guys. Oke, langsung saja di sini dalam kurun waktu pemakaian handphone Xiaomi, maka handphone Xiaomi kalian rasanya semakin lambat atau semakin berat ya guys. Nah, di sini dikarenakan karena memori RAM pada handphone kita termakan oleh aplikasi-aplikasi yang sudah terinstal ya guys. Oke, di sini untuk mengetahui seperti apa aplikasi yang sudah memakan memori pada handphone Xiaomi kita. Oke, kita buka saja teman-teman di sini menu setelan ya guys. Teman-teman buka menu setelan. Oke, lalu di sini teman-teman buka aplikasi ya guys. Teman-teman pilih aplikasi. Oke, jika sudah teman-teman scroll ke kiri. Terus hingga di sini ada tercace ya guys. Nah, disinilah tercace, maka memori RAM kita yang sudah termakan oleh aplikasi-aplikasi di latar belakang tanpa kita yang membukanya ya guys. Jadi di sini aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita tanpa kita yang menjalankannya, mereka banyak aplikasi yang sudah berjalan ya guys, dan di sini memakan kuota sekaligus RAM pada handphone kita. Nah, di sini kita akan menghilangkan atau mengurangi pemakaian aplikasi-aplikasi yang tanpa kita jalankan di sini ya guys, alias berjalan di latar belakang. Oke, langsung saja di sini kita kembali ke aplikasi tadi ya guys, ke setelan. Kita kembali ke setelan. Lalu cara yang pertama di sini adalah yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman masuk yang paling bawah, di sini ada tentang ponsel ya guys. Teman-teman buka tentang ponsel. Lalu teman-teman cari di sini versi MIUI. Nah, di sini saya menggunakan MIUI versi 8 ya guys, di handphone Xiaomi Redmi Note 4X. Oke, teman-teman juga bisa mencobanya di versi MIUI yang lebih teratas ya guys, atau di bawahnya. Silahkan teman-teman bisa mencobanya dengan trik ini, baik itu di room resmi maupun abal-abal ya guys. Silahkan teman-teman bisa mencobanya. Nah, di sini teman-teman dengan cara mengklik mengklik sebanyak 7 kali di versi MIUI-nya ya guys. Oke. Sini. Nah, di sini saya tidak perlu lagi dengan keterangan. Tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang ya, guys. Nah, untuk yang pemula di sini atau yang belum pernah, Anda mengkliknya di sini sebanyak 7 kali ya, guys. Oke. Di sini saya tidak perlu lagi karena saya sudah menjadi versi pengembang. Oke, jika sudah di sini teman-teman langsung saja masuk ke setelan tambahan ya guys, untuk di versi 8 ini. Dan untuk di versi lainnya silahkan teman-teman cari sendiri ya, untuk di setelan tambahannya. Oke, saya buka setelan tambahan. Lalu teman-teman di sini scroll ke bawah, teman-teman cari opsi pengembang ya guys, opsi pengembang. Oke, jika sudah di sini silakan teman-teman mengaktifkan opsi pengembangnya ya guys, di pojok kanan atas. Oke, teman-teman aktifkan. Oke, jika sudah di sini langsung saja teman-teman menuju yang di bawah ya guys, abaikan yang di atas karena banyak sekali. Langsung saja teman-teman menuju yang bawah, lalu teman-teman cari di sini batas proses latar belakang. Ini dia batas proses latar belakang ya guys. Oke, di sini setelah saya menggunakan trik ini,
teman-teman bisa lihat ya, di sini yang memori yang free 1,1 GB ya guys, dengan menggunakan trik ini. Dan sebelumnya di sini biasanya hanya mencapai 800 atau 900 MB yang tersisa. Oke, teman-teman langsung saja buka batas proses latar belakang. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 ya guys, 6. Oke, yang pertama di sini adalah batas standar. Untuk versi bawaan di sini maka ada di batas standar ya guys. Lalu teman-teman bisa menggantinya di sini. Untuk yang pertama ada maksimal satu proses, yaitu untuk satu aplikasi ya guys. Dua aplikasi, tiga aplikasi, dan empat aplikasi. Dan yang terakhir di sini ada tanpa proses latar belakang ya guys. Oke, teman-teman nanti bisa mengubahnya di versi tanpa proses latar belakang. Oke, langsung saja ya guys, di sini saya pilih atau saya rubah ke tanpa proses latar belakang. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sudah berubah menjadi tanpa proses latar belakang ya guys. Oke, begitu mudah ya guys. Oke, langsung saja di sini kita kembali ke aplikasi dan kita lihat perbedaan setelah kita mengubah ke tanpa latar belakang tadi ya guys. Kita geser kembali ke tercace. Nah, di sini teman-teman bisa lihat memori RAM sudah terbebaskan nih guys. Oke, aplikasi yang berjalan tanpa kita menjalankan di sini sudah kosong, sudah terbebaskan. Hanya di sini aplikasi yang kita buka atau yang kita jalankan yang akan tampil atau berjalan di latar belakang nanti. Jadi benar-benar sudah kosong ya guys, aplikasi-aplikasi yang berjalan tanpa kita jalankan tadi atau berjalan di latar belakang. Jadi di sini yang akan berjalan yaitu aplikasi-aplikasi yang kita jalankan saja nantinya akan tampil di sini atau yang memakan memori RAM. Oke, demikian cara menambah atau membebaskan memori RAM pada handphone Xiaomi ya guys, untuk semua tipe. Silakan teman-teman bisa mencobanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.